Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Yan TV. Kali ini aku ada di Pasar Baru. Pasar Baru merupakan pasar tradisional tertua. Sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1820. Di dalamnya terdapat berbagai macam perniagaan, aksesoris, baju, dan lain-lain. Pasar Baru letaknya tidak terlalu jauh dari Istiqlal sana. Yuk kita coba lihat-lihat ke dalam. Jika teman-teman ingin menyewa sepeda, ke arah sana ya. Memasuki area perbelanjaan Pasar Baru, terdapat berbagai macam perniagaan. Ini lorong-lorong Pasar Baru, saat ini bisa untuk tempat parkir mobil. Ada apa saja? Untuk warga Jakarta mungkin udah nggak asing lagi ya dengan Pasar Baru, atau mungkin sering ke Pasar Baru. Kita lihat-lihat. Yang mau mencari bahan tekstil banyak juga loh di sini. Apalagi? Untuk toilet umum letaknya di sini ya. Ada Matahari Dep Store. Yang mau cari-cari buku bisa ke sini. Jajanan tradisional. Tahu gejrot. Butuh yang segar-segar ada ini. Beraneka ragam jajanan ada di sini. Es sari salju. Boleh, jambunya. Jambu apa Mbak namanya? Bangkok dari Medan. Oh, jambu Bangkok dari Medan. Timbanya ketawa loh. Yang mencari pernak-pernik ada nih di sini. Daiso. Ada uli bakar. Berapa, Pak? 15.000. Ya, boleh. Berapa? Ini agak kosong ya, Pak. Ulinya dipakein kelapa. Kelapanya diapain, Pak? Sangrai kelapa. Oh, disangrai. Pasar. Ya. Keluarnya di pintu Metro Pasar Baru. Banyak beraneka ragam jajanan tradisional. Jajanan kaki lima. Ada kue ini, pepe ya? Ya, pepe.
Seporsi 20.000. Iya, jajanan dari zaman SD nih. Iya. Udah lama Pak di sini, Pak? Tahun 80. Tahun 80. 1980. Iya. Oh. Ya, makasih ya, Pak. Sama-sama. Wow, ada rambut nih. Ada yang mau beli nggak? Ya, itulah tadi teman-teman video kita mengenai pasar baru. Pasar tertua yang ada di Jakarta yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda 1820. Ada yang mau langsung ke pasar baru? Semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terus dukung channel aku ya, Yan TV.